Assalamualaikum guys, balik lagi di channelnya Kang Raden Kuliner. Oke guys, sore ini Kang Raden mau cari takjil nih guys. Nah ini di depan Kang Raden tuh guys, ada kolak agan nih guys. Ini patokannya dekat Stadion Galuh Ciamis nih guys. Oke guys, kita beli nih. Ini Kang Raden mau beli takjil buat buka puasa nih guys. Ayo kita tanya-tanya nih. Kita beli teh, mau beli teh? Iya enggak. Berapaan teh? 6.000an. Ini ada apa aja nih? Yang ini candil aja. Ini candil ya, ini. Yang ini bubur sumsum sama candil. Ini 6.000 semua. Iya. Ini kolak pisang. Kolak pisang. Ini apa nih? Kalau ini salad jelly. Salad jelly terus yang ini. Yang ini 7.000, yang ini 3.000. Oh, 3.000. Ini sop buah 10.000. 10.000. Kalau ini apa? Ini madu. Oh, madu. Sama kopi. Oh. Boleh yang ini 2 teh. Ya, ini berapa? Heeh. Lagi ya? Udah. Udah itu aja. 6.000 ya. Ya. Ini buka dari jam berapa teh? Dari jam 3. Oh, dari jam 3 sampai sehabisnya. Ya. Sampai jam berapa habis ininya? Bukanya? Sampai habis ya. Oh, sampai habis. Ini tempatnya di sini aja tempatnya. Di depan Ice. Oh, Ice. Sama di mana lagi udah di sini aja. Yang di food court. Oh, okay. Kalau yang di rumah sakit lagi libur. Oh, libur. Ya, jadi berapa teh? Jadi 12.000. 12.000, ya. Assalamualaikum guys, balik lagi di channelnya Kang Raden Kuliner. Hari ini edisi Ramadan nih guys. Kang Raden tadi hunting takjil nih guys, dapat apa namanya nih? Candil dan bubur sumsum nih guys tuh. Ini harganya 6.000 yang tadi Kang Raden beli nih guys. Ini beli 2 nih. Candil sama bubur sumsum. Terus ini juga Kang Raden buka sama bakwan jagung sama bakwan sama semangka nih guys. Oke guys, langsung kita cobain aja nih guys. Nanti pas waktunya buka puasa guys. Oke guys, kita cobain. Mari makan. Oke guys, ini waktunya berbuka nih guys. Ini depan kami udah ada candil ada bubur sumsum nih guys yang tadi Kang Raden beli. Ini harganya murah 6.000 nih guys. Ayo langsung kita cobain aja nih guys takjil yang enak ini ya yang murah. Kita baca doa dulu guys. Kalau malakasum tu wabi kaman tu walau rezeki kaptor tu biromatika ya ramarom ini. Cobain aja Bismillah guys nih Bismillahirrahmanirrahim buat sumsumnya nih. Sama ini candilnya nih guys nih. Bismillah. Mantul nih rasanya nih. Wesh. Lagi nih guys, yang ada di luar ini. Candilnya tuh. Candilnya guys ya. Bubur sumsumnya tuh. Ini sedikit kurang manis sih guys, ini gulanya agak kurang.
Guys. Mau habis nih. Dengan harga 6.000 lumayan juga rasanya nih. Tapi Ulkar Ardi ini kurang manis nih, gulanya kurang nih, guys. Oh, rasa bubur sumsum sama candilnya udah enak nih. Nah, semangka, guys. Selain tadi bubur sumsum sama candil, ada semangka juga, guys. Oke, okay guys, sekian aja menu takjilnya Kang Raden Kuliner Kalau Berbuka. Buat teman-teman yang suka video ini bisa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, teman-teman. Oke, teman-teman, see you, bye-bye. Assalamualaikum.